Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya B Channel. Jadi kali ini kita akan servis. Nah, ini servis motor Beat ya, Beat ESP 81 atau Beat Eco ya ini ya. Nah, di sini kita mau servis throttle body. Jadi saya tuturkan dari awal ya ini ya. Tapi sudah dibongkar dulu bagian joknya. Nah, di sini tinggal kita bongkar-bongkar aja throttle bodinya. Oke, di sini yang pertama kita lepas dulu ya. Lepas dulu apa? Ayo. Nah, ini kita lepas dulu ya. Kunci T ukuran 10. Nah, ini adalah dudukan dari apa namanya? Selang ya. Selang injektornya kita lepas dulu. Ini tarik ke depan, tekan ke depan, kemudian ditekan ke dalam, tinggal ditarik aja. Oke, sudah terlepas. Kemudian setelah seperti ini kita lepas soket-soketnya. Soket injektor ini kita lepas ya, hati-hati melepasnya. Nah, ini kemudian soket IACV juga kita lepas. Oke. Sama soket TPS-nya. Nah, oke, sudah kayak gini. Kemudian tinggal kita kalau bisa kendorkan dulu ini. Kalau nggak bisa ya nanti aja apa-apa ya. Oke. Nggak bisa, kemudian kita lepas baut filternya ini dulu. Set. Nah. Oke, ini kita lepas ya. Oke, kita lepas. Oke, sudah terlepas. Kemudian jangan lupa ini baut 10-an ini ya. Kabel gas ya. Dudukannya kabel gas ini kita lepas juga, karena nanti kalau nggak dilepas bisa mengganggu ya itu ya. Nah, ini kita lepas gini aja deh, nggak apa-apa. Kemudian soket ya, baut atau mur dari manipol ini kita lepas juga kayak gini. Aduh, jatuh. Oke. Nah, ini kita lepas juga. Oke, sudah. Kemudian tinggal tarik aja ke atas ya. Kita lepas kanan kiri kita tarik. Pasti bisa kok ya. Ya, oke. Bisa. Kemudian kita miringkan. Kemudian tinggal kita lepas yang ada di bagian sini. Oh, nggak kelihatan ya. Kurang kelihatan. Nah, ini. Kita lepas ya ini ya. Dua mur atau mur gas ya ini ya. Nah, ini kita lepas dulu. Oke, satu terlepas, kemudian satunya juga. Oke, terlepas. Tinggal kita lepas saja. Oke, terlepas. Kemudian tinggal kita lepas. Nah, ini dia. Oke, kita lihat kotorannya. Untuk kotorannya lumayan ya, lumayan kotor ya bagian sana. Oke, lanjut kita bersihkan di bawah ya. Oke, di sini kita lepas langsung saja ya. Oke, kita lepas ini. Setelannya kita lepas dulu, kita lihat bagaimanakah kondisinya ya. Kondisinya lumayan bersih ya ini ya. Nah, masih bolong-bolong. Lanjut kita buka throttle bodinya. Caranya begini, tinggal kita putar aja. Tek, mudah. Sekali lagi tek. Ya, udah kali ya. Oh, maaf. Oke, sudah satunya juga. Untuk kondisinya kayak gini, sudah lumayan kotor juga ya ini ya. Oke, kemudian kita lepas karetnya ini, kita simpan jangan sampai terkena bensin. Oke, kemudian kita bersihkan keduanya ya. Ini keduanya kita bersihkan. Kita pakai bensin. Oke, sedikit saja. Kemudian tinggal kita bersihkan aja bagian dalamannya, luarnya. Nah, bersihkan. Untuk hasil maksimal kita gunakan ini, injector cleaner, semprot, ces, kotoran langsung ya itu.
baterainya langsung turun kayak gini, set. Oke. Ya, kotoran kita bersihkan dalamannya. Buat teman-teman yang mau buka injektornya juga boleh, biar gak kena bensin juga boleh, tapi kalau nggak dilepas juga nggak apa-apa ya, kena bensin juga nggak apa-apa, aman jaya ya. Oke. Jadi ada pertanyaan nanti di reset atau enggak, ayo di reset apa enggak ya, nanti nggak usah di reset nggak masalah, kalau nggak ada masalah nggak usah di reset nggak apa-apa ya. Oke, bersih, kemudian satunya juga. Kita bersihkan. Coba kita putar-putar gini. Kita putar, kita semprot dari jarak jauh, jangan kena mata ya, perih ini. Waduh, hampir saja kena mata tuh. Oke, kita bersihkan dalamannya, sini juga kita semprot ces-ces-cesnya gitu. Oke, mantap. Tinggal kita bersihkan saja bagian luarnya. Oke. Oke, sudah bersih, tinggal kita kocor bensin, kemudian tinggal kalian jemur saja ya, nggak apa-apa, dijemur langsung nggak apa-apa. Oke, kita jemur, nanti kita tunggu sampai benar-benar kering, kemudian kita pasang ya. Oke, setelah semuanya kering, bersih kayak gini, tinggal kita pasang aja ya. Nah, oke, langsung cara pasangnya seperti biasanya atau kebalikannya ya. Nah, di sini kita tinggal pasang ini O-ringnya. O-ring kita pasang, kemudian kita pasang ini. Kemudian bautnya jangan lupa. Baut dipasang. Sebenarnya servis throttle body itu mudah ya. Nah, cuman kayak gini aja. Ya, kalau mau buka sendiri juga bisa. Yang penting punya kuncinya dan apa? Dan nontonnya nggak skip-skip, pasti bisa kok. Tinggal kita kencangkan aja, set. Set set set. Oke, mantap. Set. Oke, kemudian tinggal kita pasang. Ini dia, kita pasang. Kita kencangkan ya. Nah, ini kita kencangkan full. Mentok pakai tangan aja. Mentok. Kemudian tinggal kita putar dua putaran penuh ya. Setengah, satu, setengah, dua. Dua putaran. Nah, dua putaran nanti kita cari juga di atas ya, maksudnya pas motor nyala kita cari juga bagaimanakah idle-nya atau RPM-nya. Oke. Lanjut kita pasang ke atas. Oke, lanjut kita pasang. Yang pertama kita pasang dulu kabel gasnya. Kabel gas terpasang. Satu. Kita kunci sekalian ya. Kita kencangkan. Set set set. Oke, kemudian satunya dipasang juga. Oke, begini ya, mudah kan? Oke, tinggal kita kencangkan aja satunya. Yang susah itu cuman memasang throttle body ke filternya. Nah, oke, sudah kencang. Nah, kita tes gasnya. Oke, gasnya bisa ya. Oke, kemudian tinggal kita pasang ke bagian filter. Nah, ini dia. Masangnya kayak gini, terlihat ya. Oke. Masuk, set. Nah, kemudian ini kita pasang ke bagian sini, bagian apa namanya ini, bagian bautnya ini. Nah, kayak gini. Oke, sudah terpasang. Kalau kayak gini sudah enak, ini tinggal pasang plok-plok gitu aja, selesai. Kemudian ini kita pasang dulu
Ini kita kencangkan baut dudukan ini ya. Set set, oke. Kemudian lanjut kita kencangkan filter. Nah, ini baut filter ini kita kencangkan. Set 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 set. Set, oke, mantap. Kemudian kita pasang dua mur ini ya. Nah, ini kita pasang. Set. Kita kencangkan sekalian. Aduh, aduh, maaf, maaf. Oke. Oke. Oke, setelah itu kita pasang soket-soketnya. Satu, dua, dan ini tiga. Oke, setelah seperti itu kita pasang selang injeksi, kemudian kita baut, kita kencangkan. Oke, ya sudah selesai, tinggal kita cek atau kita tes idle-nya ya. Oke, kontak on, kontak on, starter. Oke, sudah nyala, tinggal kita setel aja RPM-nya atau idle-nya. Nah, sebenarnya ini sudah pas, dua putaran sudah pas. Silahkan tambahi seperempat di kendoran seperempat ya. Set. Oke, mantap sekali ya. Oke, gas mantap. Nah, oke, jadi seperti itu dia cara untuk servis throttle body Beat Eco ya, Beat Eco atau Beat ESP. Oke, terima kasih ya sudah menonton, jangan lupa like-nya ya. Kemudian subscribe-nya, jangan lupa. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.